Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Wah, teman-teman semuanya, kemarin ada tantangan dari saya yang pertama, yaitu 7 hari mewujudkan keinginan kita. Dan banyak yang WA saya, banyak juga yang terwujud. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menjalankan tantangan saya yang pertama. Kali ini saya ingin membuat tantangan kedua buat panjenengan semuanya, tetapi saya fokuskan menarik rezeki uang, tidak yang lainnya, menarik rezeki uang. Nanti bisa disimak tata caranya, dilakukan setiap jam 12 malam, rutin selama 21 hari. Bisa dengan mandi dulu, mensucikan diri dulu, bisa sesuai dengan kepercayaan panjenengan masing-masing. Bagi yang muslim bisa sholat malam dulu, monggo silahkan, tetapi tekniknya sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Nanti simple, simple, tidak ada 3 menit, tidak ada. Kita pakai cara yang simple saja untuk menyalurkan afirmasi kita ke seluruh alam semesta. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa nyangkut ke yang lainnya, sehingga bisa cepat terhubung dan terwujud. Tata cara pertama, seperti biasa kita buang energi-energi negatif dalam diri kita dengan pernapasan bawah perut, perut, dada, dan kepala. Bisa setiap titik 3 kali pernapasan, bisa dengan tarik nafas pelan, tahan bah perut, buang lewat mulut. Nah ini 3 kali. Di perut juga 3 kali, di dada 3 kali, di kepala juga 3 kali. Kalau di kepala, tarik dari hidung, tahan, keluarkan lewat hidung. Itu juga 3 kali boleh. Setelah itu, sampean gabungkan dada, bah perut, naikkan ke perut. Jadi, nahannya nanti di perut. Dan tujuannya satu. Besok saya dapat uang. Itu aja. Besok saya dapat uang. Boleh jenengan sebutkan nominalnya. Terkhusus yang punya-punya usaha. Semakin besar usaha panjenengan, akan semakin besar yang jenengan dapatkan. Besar kecilnya nominal nanti akan berdampak dari usaha panjenengan. Kalau usahanya kecil, ya jangan berharap yang banyak. Kalau usahanya besar, terserah jenengan mau menyebutkan berapa. Caranya, tarik nafas dari hidung pelan. Nah ini dari dada turunkan ke perut, dari bawah perut kita naikkan. Pikiran, di sini sampean tuliskan dalam pikiran jenengan, besok saya dapat rezeki uang, bisa nominalnya berapa. Atau besok saya dapat proyek yang nominalnya sekian. Atau besok saya dapat rezeki uang sekian. Jelas, harus jelas. Setelah itu, buang nafasnya melalui hidung lagi. Lakukan 3 kali setiap sampean melakukannya. Jadi 3 kali, tarik lagi.
tahan perut, besok saya dapat rezeki uang. Keluarkan lewat hidung. Tarik lagi. Besok saya dapat rezeki uang. Buang lewat hidung. Tarik lagi. Besok saya dapat rezeki uang yang banyak. Buang lewat hidung. Nah, ini lakukan selama 21. Apabila panjenengan mempunyai niat, tekad, dan permintaan sampean tidak berubah-ubah, akan ada keajaiban dalam 21 hari yang panjenengan lakukan. Tetapi, kalau permintaan sampean berubah-ubah, saya tidak jamin. Makanya, siapkan satu permintaan dan hanya itu ulang-ulang terus saat sampean melakukan pernapasan ini. Jangan sampai dirubah-rubah dalam 21 hari. Usahakan rutin setiap jam 12 malam. Monggo silahkan panjenengan lakukan. Dan apabila panjenengan ingin melakukan tantangan ini, silahkan ketik like, share video ini satu kali, komen di kolom komentar. Hanya itu, semoga ini bisa membangun kemakmuran bersama. Kita sama-sama lakukan afirmasi yang positif untuk kemakmuran hidup kita, agar semua makmur, semua kecukupan, semua terlepas dari belenggu-belenggu yang menyusahkan hidup kita. Mari kita belajar dengan keyakinan diri kita, niat tekad kita yang kuat, dan afirmasi kita yang benar, agar apa? Agar perjalanan hidup kita ke depannya juga menjadi luar biasa. 21 hari akan ada keajaiban yang menghampiri panjenengan. Siap-siap, kembangkan usahanya, tidak usah banyak pikiran, selalu berpikir positif, hilangkan rasa was-was, rasa ketakutan, rasa minder, rasa apapun hilangkan, jadilah dirimu sendiri dengan niat tekad yang kuat pada dirimu, dan tentunya dengan pola pikir yang benar. Terima kasih dari saya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.